Ada lagi? Nama itu doa kan? Jadi gimana deh? Doa berikutnya, doa part 2 dari teman-teman ini. Ya, sebenarnya kan nama ini sendiri udah ada lama ya. Jadi kalau dihitung tepatnya saya lupa, mungkin ada sekitar 2 tahun lebih, hampir 2 tahun setengah yang lalu tuh udah ada namanya gitu. Jadi kita sempat bilang kan bahwa nama pengganti memang sudah ada 3, kita tinggal pilih salah satunya yang mana gitu. Jadi cuman memang ya memang ditunggu sampai nanti pas mau launching baru dikasih tahu gitu kan. Jadi sebenarnya dari 2,5 tahun yang lalu sampai sekarang itu sampai kemarin ya, betul-betul sampai kemarin itu cuma ada 1 tambahan nama baru, ya, maksudnya kandidatnya gitu. Dari itu, dan kalau Noah sendiri memang udah dari lama masih tetap ada terus gitu. Prosesnya memang agak memusingkan sebenarnya gitu. Memusingkannya karena idenya kan awalnya cuma okay, namanya ini gitu. Kalau kita pas kita berkumpul rame-rame sering kita berkumpul ada lebih dari 5 kali untuk membahas nama ini ya. Ada salah satu siapa lupa nama ini segala macam. Sampai kita sendiri juga lupa ya, pertama kali apa yang keluarin nama Noah gitu. Cuman yang pasti itu tetap ada di buku notes-nya kita buat pencarian nama gitu, sampai sekarang. Bantuin jelasin gak kenapa sampai gitu. Maknanya ya tadi ya, maknanya dari Noah sendiri tadi sempat ditanyakan. Iya, betul ya, maknanya apa sih gitu. Tadi kan dia sinyalir apakah okay. Nuh gitu. Oke. Kalau misalnya gak terlalu kesana ya, kita gak terlalu ke oh ini adalah nama Nabi atau ini gak. Kita dari beberapa tahun yang lalu memang udah. Kalau saya pribadi, dan teman-teman mungkin mau jelasin juga. Kalau saya pribadi, dengar nama itu memang lebih simpel, satu simpel. Kedua, kalau mendengarkan musik yang kita mainkan sendiri, gitu istilahnya, nama ini nggak berlebihan, gitu istilahnya. Jadi nggak terlalu ada kan nama kalau kita dengar, oh ini seperti nama band rock gitu, atau ini seperti nama band apa gitu segala. Tapi nama Noah sendiri kalau sambil dengerin musik yang kita mainkan, kayaknya apa ya, ya satu warna aja gitu, sepertinya begitu. Kalau saya pribadi mungkin begitu. Teman-teman ada yang mau jelasin mungkin Oki? Kalau saya sendiri sih, awal diskusi kita adalah pertama yang saya tanyakan adalah artinya. Terus kita lihat artinya di kamus ya. Itu artinya satu, comforter, artinya itu orang yang bikin nyaman ya. Terus ada peaceful, sama long lasting ya, long live, umur panjang, comforter yang bikin nyaman, sama setelah itu apa? Peaceful. Kayaknya itu semua mewakili musik kita dan keadaan kita sekarang, dan mudah-mudahan juga kedepannya juga bisa long live juga, panjang umur juga.